Hai Sobat Wiki, kembali lagi di Wiki Trend. Artis Ria Irawan kembali dilarikan ke IGD RSCM pada Senin malam. Ia dikabarkan kembali drop lantaran penyakit kanker yang dideritanya. Sang suami, Meiki Wongkar, membenarkan hal tersebut. Kemarin malam, suami Ria Irawan memposting kondisi sang istri di Instagramnya. Meiki menuliskan kata cinta dan kalimat penyemangat untuk sang istri. Di situ terlihat potret Ria dengan selang infus dan sebagian wajahnya tertutup oleh masker. Kabar mengenai kesehatan Ria Irawan pun disebutkan Raisa Herapi yang juga menjenguk Ria pada Senin malam. Ia menjelaskan bahwa Ria baru saja menjalani pengobatan serta radiasi. Rai tak bisa merinci soal perkembangan kesehatan Ria. Menurutnya, yang lebih pantas menjelaskan adalah sang suami dan juga kakaknya yaitu Dewi Irawan. Namun yang pasti, kata Rai, Ria belum bisa diajak berkomunikasi. Rekan-rekan artis turut mendukung Ria Irawan yang salah satunya adalah Tio Pakusadewo. Ia menjelaskan kondisi Ria yang sempat drop dan mendapatkan kabar tersebut dari kakak Ria, Dewi Irawan. Nah, itu tadi informasi Wikitrend kali ini. Sampai jumpa di Wikitrend selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya!